Prabowo meminta seluruh kader Gerindra tak menyerang sosok ketum PDIP, Megawati. Jika mau adu argumentasi, tetap kepada substansinya, bukan malah menjatuhkan Megawati. Demikian disampaikan Waketum DPP Gerindra, Habibur Rahman, Senin, 1 April 2024. Ia menilai bahwa pertemuan Prabowo dengan Megawati akan terjadi dalam waktu dekat. Sebab, kata Habibur Rahman, keduanya memang bersahabat sejak lama. Sebelumnya, Megawati rencana akan bertemu Prabowo seusai gugatan Pilpres di MK Rampung. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah, Minggu 30 Maret kemarin. Ia mengatakan, Puan akan bertemu dengan Prabowo terlebih dulu. Akan tetapi, Said Abdullah tak mengetahui detail waktu pastinya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.